Archdragon Peyton. Archdragon Peyton memiliki kemampuan khusus yang sangat unik dan langka, yaitu mencuri 80% tuah dari sebuah pusaka, mustika, amulet, maupun jimat, tapi tidak bisa mengambil tuah dari vessel spirit berhodam, jadi, hanya berlaku bagi benda-benda bertuah non-spirit saja. Kekuatan maupun tuah yang dicuri olehnya secara otomatis tersimpan di dalam kristal yang berada di dadanya, dan otomatis mengalirkan tuahnya sehingga bermanfaat bagi kipernya selama 5 hari berturut-turut. Setelah 5 hari tuah akan kembali ke asalnya. Jika kiper menginginkan tuah dari sebuah pusaka atau mustika maka bisa memulai ritualnya kembali. Saya akan mengajarkan tata cara ritual sederhana untuk mencuri kekuatan dan tuah dari sebuah pusaka, mustika dan lain-lain, dijamin aman dan tidak akan bisa terlacak oleh praktisi maupun gaib apapun, kecuali pemilik pusaka atau mustika orang tersebut juga memiliki spirit Archdragon ini maka Peyton tidak akan mau melakukan tugasnya. Ras Peyton memiliki loyalitas sesama ras yang sangat tinggi. Kekuatan Archdragon Peyton ini sangat kuat di atas dari jenis spirit-spirit pencuri lainnya. Jadi, tidak akan ada spirit pencuri lainnya ataupun spirit proteksi apapun yang mampu melindungi maupun melacak serangan Peyton. Serangan yang dimaksud adalah pencurian tuah bukan serangan pelet, santet ataupun teluh. Mari bergabung dengan Amurwa Bumi. Banyak benefit yang akan Anda dapatkan. Hubungi kami di WhatsApp 0813 809 54 160.